Saya diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ronda negeri ini, dan Tuhan pertemukan saya dengan banyak peristiwa yang yang patut menimbulkan keinsafan untuk semua. Ada anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal yang bela anak, anak angkat, anak menakan. Macam-macam masalah yang kita ada di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tuan-tuan sekalian, saya ingin mengajak tuan-tuan semua untuk memerhatikan jiran kita. Nabi kata kena perhati jiran ni 40. 40 rumah kiri kanan. 40 belah tu, 40 belah ni, 40 kot tu, 40 kot ni. Perhatikan jiran. Dengan kita perhatikan kebajikan jiran, jiran akan perhatikan kebajikan kita. Ini akan menimbulkan keharmonian, saling mempedulikan. Tak apa kalau kita ni sentiasa jadi kumpulan yang selalu memberi, kerana memberi tidak akan mengurangkan harta. Ada setengah orang, dia takut bila dia mula peduli, dia jumpa ramai orang susah, dia kena tolong. Sedia aku kena, dia kata. Aku kena sedih, orang pun tak tengok aku. Tak apa tuan-tuan, Allah akan ganti. Ganti kau mana tak tahu. Allah bagi rezeki. Rezeki bukan mesti duit. Rezeki bukan mesti duit. Rezeki anak yang tak sakit tu rezeki. Anak kita tak sakit tuan-tuan, rezeki. Ada orang kaya, duit melimpah ruah, tapi rezeki tak ada. Allah bagi anak dia isap darah. Allah rezekikan kita dengan jiran yang baik, tu rezeki. Allah rezekikan kita dengan anak mengaji pandai, ni mesti masuk universiti. Ramai anak-anak orang susah, mesti usai ujian tak boleh motong. Nak masuk universiti kena bayar 2,000 lebih. Bayar dulu, dapat nombor tu key in, baru boleh isi butiran. Tentu ada anak yatim tak mampu bayar. Cerdik pandai, hebat mengaji, tapi tak ada duit, nak bayar tak boleh. Jadi peluang tu tertutup untuk mereka. Saya takut saya lah, kerana saya jadi ketua. Saya yang takut, saya tak rasa apa-apa. Takut. Tapi saya takut lagi. Takut semua tu di saya nak kongsikan rasa bimbang dan takut ini dengan tuan-tuan. Takut Allah tanya kita, kita buat apa? Kita tahu ke tak? Lepas kita tahu, kita buat apa? Kalau kita tak buat apa, tak ada jawapan. Kalau kita tak ambil tahu pun, lagi tak ada jawapan. Tuan-tuan sekalian, kalau rasa insaf daripada kepedulian kita kepada orang ini boleh memadamkan panasnya api, panasnya api neraka, marilah kita memperbanyakkan kerja-kerja untuk menimbulkan keinsafan. Keinsafan bukan saja untuk diri kita sendiri, kita juga mengajak orang lain untuk meningkatkan tahap kepedulian
dan menimbulkan keinsafan. Saya yakin kalau semua orang ada hati yang lembut, hati yang baik, Allah akan jaga kita semua. Allah akan pelihara kita, ibu ayah kita, anak-anak kita, kekitangan di pejabat kita, anak isteri kita. Tak ada perkara yang lebih besar peliharanya Tuhan itu daripada Allah pelihara kita daripada azab di dunia ini, daripada azab di kubur, azab di mahsyar dan azab di neraka. Sebesar-besar nikmat yang kita akan dapat ialah lepaskan segala azab ini, dimasukkan kita dalam surga. Anak yatim ni, Nabi kata, aku dengan anak yatim umpama dua jari. Saya minta tolonglah tuan-tuan semua di seluruh negeri ini, semua agensi, semua jabatan, untuk beri perhatian yang lebih sikit kepada orang miskin dan anak-anak yatim. Dengan demikianlah Allah akan merahmati kegiatan dan kehidupan kita. Saya minta maaf di atas emosi yang berlebihan ini. Tapi emosi ini kalaulah dapat memadamkan murka Allah SWT di atas terbiarnya anak-anak yatim, terbiarnya para ibu tunggal, terbiarnya anak-anak miskin yang tidak berpeluang untuk melanjutkan pengajian, untuk tidak berpeluang untuk menikmati sedikit nikmat dalam kehidupan ini. Oleh kerana kita terlalu kedekut, bukan saja kita kedekut wang ringgit kita, kita selfish, kita kedekut perhatian, kita kedekut untuk membuka mata kepada kesusahan orang lain. Kita menjadi terlalu kedekut dalam kehidupan ini. Saya bimbang Allah akan kedekut dengan kita. Tuan-tuan sekalian, marilah kita ambil peluang pada Jumaat ini untuk kita memperbetulkan perjalanan hidup kita sendiri, membuahkan lebih banyak kasih sayang sesama kita, meningkatkan tahap kepedulian. Sempena dengan majlis penutup Jelajah Kedah Sejahtera. Kedah ini kita jadikan negeri tempat orang miskin boleh berteduh, tempat orang kaya menabur bakti. Kesemua ini saya minta semua agensi dan jabatan, semua surau dan masjid, semua wakil rakyat, semua pemimpin tempatan, semua pegawai daerah, semua pengulu, semua jabatan negeri dan persekutuan bergerak ke arah merealisasikan negeri ini tempat orang miskin boleh berteduh, tempat orang kaya menabur bakti. Kaya ni bukanlah kaya duit saja, kaya dengan timbang rasa. Macam pegawai-pegawai JPJ kita main tengok motor, motor duduk kolam padang tuan-tuan, magat tak ada, minyak hitam tak pernah tukar sejak beli. Dia miskin. Orang kaya ni JPJ lah. JPJ bagi kita maaf lah Pak Long, kita bagilah dia dapat didaftarkan, bagilah ikut syarat, boleh buat berat, boleh buat apa, bagilah geran dia beli, dia hidup dan dia rasa kaya kerana motor dia ada dokumen. Itu kaya JPJ. Walaupun pegawai JPJ tu gaji tak mahal, tapi dia kaya dengan timbang rasa. Semua orang kena bergerak untuk bergerak untuk menjadikan Kedah ini negeri orang miskin boleh berteduh, negeri orang kaya menabur bakti.